Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Asis dari Pengurus Pusat Ikasmansa Makassar. Pagi ini senang sekali menjadi bagian dalam pelaksanaan Jalan Santai yang digelar oleh kakak-kakak Angkatan Semansa 85. Peserta berangkat dari rumah jabatan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartikasari, yang juga Ketua Ikasmansa Makassar. Ini acara yang luar biasa, ada banyak tokoh-tokoh ya dari Angkatan 85 yang hadir. Ada beberapa yang saya kenal baik, ada Kak Yakin, ada Kak Iqbal, mantan wali kota Makassar, ada Kak Nyanyang juga, Ari Hasin Limput, ada Brigjen Polisi Sutikno, ada Bupati Bulukumba. Ini luar biasa. Beberapa pejabat juga dari kota Makassar, ada Ibu Kadis tadi, saya lihat juga ada mengambil undian. Ini senang sekali menyaksikan kakak-kakak yang menikmati jalan santai dari rute Jalan Sudirman, kemudian masuk ke mana? Ke Dokter Sutomo ya, kemudian memutar ke arah Mapanyuki tadi. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan reuni Ikasmansa 85. Jadi kemarin mereka ada gelar acara di Karebosi, aksi donor darah, kemudian gathering. Informasi yang saya dengar sekitar 300 orang menghadiri rangkaian acara ini. Untuk gerak jalan santai kali ini saya kira hampir 200-an ya yang saya lihat tadi, kurang lebih ya, maybe more gitu. Ya, di sini ada beberapa dari pengurus pusat Ikasmansa Makassar juga yang hadir. Ada Sekjen, ada ya tentu Andi Ina sebagai ketua, juga beberapa pengurus inti begitu. Diselingi acara senam Momere, lalu ada pembagian door prize untuk peserta gerak jalan. Jadi ada setrika, ada rice cooker, hingga sepeda. Jadi ini luar biasa, panitia luar biasa menyiapkan acara ini, mengesankan, fun, dan memberi inspirasi. Banyak peserta yang saya tanyakan menyatakan kayak apa canggung kalau beliau ini nanti panggil kita kakak. Iya. Ya karena beliau memang masih muda, dan alhamdulillah salah satu prestasi bagian dari kepemimpinan perempuan di Sulawesi Selatan. Dapat penghargaan dari beberapa senior, ucapan selamat dan kue ulang tahun. Wow. You are the lucky woman ya, dengan teman-teman kakak-kakak 85 ibu ketua. Wow. Ya, ini Puan Baso menarik ya, Puan Baso. Peta cambang. Menarik undian. Saya Yanti Wolotika. Yang penting kebersamaannya. Kita sudah tua, kapan lagi kumpul-kumpul. Pokoknya yang penting sehat dan senang banget ketemu teman-teman sahabat-sahabat Semansa 85. Saya tinggal di Jakarta atau Semansa 85. Senang banget bisa ikut bergabung sama reuni Semansa 85. Semoga semua teman-teman sehat, kita bisa berkumpul dalam reuni berikutnya.